Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hortimania dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Magelang, Jawa Tengah. Kita akan berdiskusi dengan Pak Agus, salah satu petani alpukat raksasa ya Hortimania, karena beratnya mencapai 2,5 kg per satu biji. Ini dia. Ini adalah alpukat apa nih Pak? Alpukat kendil. Alpukat kendil, Hortimania. Besar sekali. Kalau yang di tangan saya ini saja, ini beratnya bisa 1,5 kg. Tapi rata-rata yang dijual oleh Pak Agus itu 2,5 kg per biji. 1 kilo kira-kira biasanya berapa harganya Pak? Rp35.000 per kilogram untuk satu biji saja 2,5 kilo. Berarti ya 2,5 kilo dikali 35.000. Ya, itu berarti 70.000 sampai 80.000 Pak ya, karena 2,5 kilo gitu kan. Betul. Itu di tingkat tengkulak Pak ya. Tengkulak ya. Iya, itu di tingkat tengkulak. Apakah ini sudah masuk di supermarket Pak? Belum, karena masih jarang yang punya. Masih jarang yang punya, Pak. Ya. Bisa nggak Pak Bapak cerita bagaimana caranya Bapak bisa mendapatkan bibit ini? Ini dulu jaringan ya. Pak ini dengan teman saya. Ah, ini Pak Mugianto nih, sahabat saya. Iya. Wah. Seorang prajurit TNI tapi juga seorang petani. Luar biasa. Iya. Bisa diceritakan Pak Mugianto? Kebetulan ini apokat kendil ya, yang termasuk fenomenal. Kenyataan di lapangan 1 sampai 2,5 kg. Ini adalah pohon induk bibit dasar. Jadi ini induk yang benar-benar disertifikasi atau dilindungi oleh pemerintah, dan ini adalah Pak Agus yang mengeluarkan bibit resmi. Kita bibit memang resmi. Untuk bibit dari apokat kendilnya. Berarti sebelumnya belum ada yang pernah punya alpukat seperti ini Pak? Kebetulan di Magelang ini termasuk satu-satunya yang punya pohon induk. Wah, yang benar-benar resmi. Ini adalah yang punya dari Pak Agus. Satu-satunya Hortimania yang punya di Magelang adalah Pak Agus. Ya. Berarti kalau ada lagi yang punya, ada yang kedua. Yang punya mungkin kedua ya. Luar biasa sekali ini Hortimania. Karena ini beratnya memang luar biasa, kayak sukun ya Pak. Saya kayak membagikan sukun, tapi ini sebuah alpukat. Pak, bisa diceritakan nggak Pak bagaimana caranya untuk mengembang-biakan ini Pak? Ini mengembang-biakan dengan sistem sambung pucuk. Jadi, sambung pucuk? Ya. Kita di sini per tahun mencapai 20.000 bibit yang bersertifikat resmi. Oke Hortimania, jadi jangan juga salah beli bibit ya, karena di luar sana bisa aja ada pemalsuan. Pak Mugianto dan Pak Agus, sejauh ini bagaimana perhatian Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Pertanian? Sudah luar biasa kenyataannya dari beliau, dari Bapak Dirjen Dr. Suwandi. Beliau mau dan berkenan untuk hadir di petani kecil seperti kita ini, dan nanti kita akan ke untuk penangkar kelengkeng kateki yang sudah fenomenal, dan kemarin juga ke kebun kita yang kita cuma punya 1,3 hektar. Beliau mau dan menyempatkan diri untuk datang ke tempat kita. Berarti perhatian dari pemerintah, terutama Dirjen Hortimania luar biasa. Ini yang sangat luar biasa Hortimania, karena Pak Mugianto ini selain prajurit TNI, dia juga seorang petani yang sukses. Dan kita akan ketemu di ladang sebelah